Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, kali ini saya ada di Desa Temboro, Kecamatan Kedung Kandang ya, atau Cemoro Kandang. Iya, Kedung Kandang ini masuk Kedung Kandang Kota Malang. Jadi kali ini sound juara di PSS Jatim Sidoarjo kemarin, KSS Audio yang juara 1 Gleriti. Kali ini cek sound ya, acara pengajian horeg di Desa Temboro sini. Di setting langsung oleh Pak Soder yang kemarin juga mengoperatori KSS yang dapat juara itu. Kemarin juara 1 untuk Gleriti dan juga juara 3 untuk lomba mixing ya. Kali ini KSS cek sound gede 14 subwoofer pakai box CLA dan F1 yang kemarin dipakai buat lomba sama F1 singlenya. Ini lighting sudah ready dari ATM lighting. Di sana dipasang 4 beam. Oke. Itu masih di setting. DLMS-nya pakai Marani ya. Sama Pak Soder. Mixer Yamaha TF5 yang kemarin dipakai untuk lomba juga. Di LMS pakai Marani dan Hooper. Ada equalizer ARX. Untuk acaranya sendiri pengajian di sini sebelah kanan saya ini. Terop dan pentas juga sudah ready. Di sana ada 2 subwoofer untuk monitor panggungnya. Di pentasnya ya. Pengajiannya di depan masjid. Terus itu box CLA-nya kali ini bawa 1 2 3 4 5 6 7 8 KSS Audio 18 in CLA, kemudian F1 yang tengah 18 in juga yang kemarin dipakai lomba yang oranye itu ya. Terus F1 single 21 in bawa 4 box. Lighting 4 beam. Parletnya yang di bawah 8. Oh, 6 ya. 6 yang di reaching enggak dikasih. Iki operatore sing juara wingi. Juara lomba karung. Ya, lenernya seperti ini, Lur. Ini juga yang dipakai lomba kemarin. Dengan 2 long mid 15-an. Oke, sekarang lernernya dipasang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Box F1 ini kalau nggak salah ini garapannya MP ya. Ini banyak juga son-son Malang yang pakai box macam ini. Di sana di pentas 2 subwoofer monitor panggung sama 2 speaker aktif, lalu di situ juga ada speaker aktif monitor panggung juga. Box F1 21 in-nya. Powernya di sini. Asko Pak Der. Panasnya bu, kepek bu. Lomba yang gue power iki. Power iki, ambil iki lur. Oh. Ambil asli. Kelumit, sap sap, filter.
klip ya. Sing di sing di. Iya. Mam, mundur mam. Dono. Jadi ini powernya lur ya, ada SPL TX 1500. Terus ini yang dipakai lomba kemarin Power Extreme ya. Max 3.6 DPD. Extreme patenono sing dhuwur. Sing dhuwur. Kabeh patenono sing. Wis. Asli BA 2.0 plus. Ada Sound Art EX4900 dan Sai EX4900. Oh, Pak, speakere wali apa dae, Pak? Terus Z Sound. MS1500 ada 2. Terus power AB. Oke. Itu tadi dapat bocoran dari Pak Soder, power-powernya yang dipakai yang ekstrim tadi ya. Ini gensetnya. Genset di sini. Ini ya. 50 kVA lur. Gensetnya 50 kVA open. Kita tunggu suaranya setelah ini ya, masih di apa itu tadi, kabelnya ganti untuk kabel powernya. Ini untuk di panggungnya ya, pakai subwoofer mini scoop, 2 subwoofer. Ini juga sama mini scoop. Kontrol panggung di sini. Mixer Soundcraft. Lensa lagi, lensa audio. Lensa audio. Wah, no. Yo, bisa kita lihat ACC-nya. Lensa audio, crossover DBX, equalizer Behringer, FBQ dan virtualizer Pro Behringer ya. Terus ada Phonix, itu ada hardware untuk mic Bluetooth-nya. Speaker aktif. KPW ya, Din. Kayak iki langsung. Thank you.
Thank you.
Jadi,